Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Kelantan sekali lagi akan menganjurkan Expo Tani dan Expo Hijau Negeri Kelantan 2018 pada 2 hingga 5 Safar 1440 Hijrah bersama dengan 11 hingga 14 Oktober 2018 ini, hari Khamis hingga Ahad ni, bertempat di perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baru, bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. InsyaAllah Expo Tani dan Expo Hijau kita ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Bentara Kanan, Menteri Besar Kelantan, pada hari Khamis 11 Oktober jam 2.30 petang. Saya menjemput semua masyarakat muslim-muslimat untuk hadir ke program ini yang insya-Allah akan beri pelbagai input dan maklumat yang sangat berguna kepada kita, terutamanya kepada para petani, penternak dan nelayan. Sepanjang tempoh Expo ini yang kita gabung Expo Tani dan Expo Hijau serentak, kita menyediakan pelbagai perkara kepada para pengunjung, iaitu yang berkaitan dengan pertanian, taklimat dan juga demonstrasi, yang berkaitan dengan peternakan, awusanya, lembu sadunya, kambing tenusunya, ayam itiknya, yang berkaitan dengan perikanan, pelbagai jenis ikan, ikan darat, udang, ikan air tawar, yang istimewa ikan puyuh hybrid yang kita cuba promosikan untuk dijadikan ternakan menghasilkan kepada rakyat. Kita nak rakyat-rakyat kita ni bila dia bertani sebagai satu ibadat, dia bertani mengikut kaedah yang betul. Jadi kalau mari sini kita dapat pelbagai pendedahan tentang bagaimana nak memajukan sektor pertanian kita. Untuk anak-anak muda ni kenapa kak mari? Sebab kita ada beri pendedahan lagu mana anak-anak muda ni nak ambil peluang nak jadi usahawan tani, nak jadi penternak ke, petani ke, ataupun terlibat dengan pego ikan ke, sila mari. Bagaimana cara nak isi borang, nak dapat sebahagian bersumbangan, insyaAllah. Sepanjang tempoh Expo ini, kita telah mendapat penyertaan yang banyak, termasuk daripada Thailand, termasuk daripada NGO-NGO dan daripada persatuan-persatuan di luar Kelantan. Juga yang menariknya IPTS juga menyertai, terutamanya dalam sektor teknologi hijau. Yang mana rakyat Kelantan ni kalau nak tahu gapo dia teknologi hijau, mari sini kita akan dapat pendedahan yang lebih meluas insya-Allah. Jadi insya-Allah dengan hadir ke program Expo Tani ini, pelbagai maklumat dan juga kaedah-kaedah pertanian moden dan untuk melahirkan petani berjaya ni dapat kita realisasikan. Utamanya tema kita sekali ini masyarakat Kelantan dan seluruhnya ialah Kelantanku, Jelapan Makanan Negara. Jadi kitalah rakyat Kelantan ini sebagai penyumbang makanan kepada rakyat di seluruh negara. Sama ada berahnya, makanan dalam bentuk ikan, daging, sayur-sayuran, tanah-tanaman, buah-buahan. Rakyat Kelantan ini rakyat yang suka bertani dan memberi sebagai penyumbang yang terbesar kepada hasil-hasil makanan untuk rakyat di seluruh Malaysia. Di samping kita dapat pelbagai info dan maklumat dengan baju, dengan gapo, dengan biji benih kita boleh beli tu, kita juga dapat cabut teh bertuah. Setiap hari ada kambing, dan cabut teh istimewa ialah seekor lembu. InsyaAllah kalau kita boleh ni kak, boleh buat klik perah rumah lah. Jadi insyaAllah dengan Expo Tani dan Expo Hijau kali ini, saya mengharapkan semua dapat memberi sumbangan dan sokongan supaya Kelantan dapat merealisasikan sebagai Jelapan Makanan Negara yang kita letakkan sebagai matlamat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.